Seorang perempuan tewas akibat tertabrak kereta api barang dari arah Cirebon menuju Jakarta di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Timur. Diduga korban tidak mengetahui ada kereta yang akan melintas. Korban tewas usai terseret kereta sejauh 300 meter dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian Karawang Kota yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi jenazah korban. Menurut petugas, korban tewas setelah terseret sejauh 300 meter. Dan saat diperiksa, petugas kepolisian tidak menemukan identitas korban. Kejadian ini pun membuat warga sekitar berdatangan untuk melihat. Kronologi kejadian, itu warga entah dari mana itu sedang menyeberang dari arah utara menuju selatan. Kemudian tidak mengetahui ada kereta barang sedang melintas dari arah hulu, dari arah timur. Kemudian karena tidak menyadari adanya kereta, akhirnya terjadilah kecelakaan. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Sementara itu, polisi khusus kereta api masih memeriksa lokasi kejadian hingga sejauh 300 meter untuk mencari barang bukti, baik identitas korban maupun yang lainnya. Maimunah, Badar TV, Karawang.